Memandu time atau memberikan suatu rica, ada juga masuk wahana itu dan pastinya bisa berenang di antara ada children cruise, children pool yang berada di Kebun Binatang Surabaya. Selanjutnya kita masuk ke dalam Kebun Binatang Surabaya. Gus Jafar Sambicilik Gayam Gondang Wetan ini mengatakan Jalan Cipasuruan tahun baru juga kebun bin seperti ini 20 bis tahun baru 2020 yaitu 2020 juga kebun bin di Jakarta tersebut 20 bis untuk berlibur atau pelipur selimuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami ini adalah rombongan dari Gus Ja'far Gondang Wetan Pasuruan Sambicilik. Di sini sudah melaksanakan di tahun baru ini ya Gus. Di tahun baru ini melaksanakan. Belum tahun baru nggih. Belum tahun baru ternyata sedang wisata di Kebun Binatang Surabaya mengunjungi. Mengelilingi binatang-binatang di Kebun Binatang Surabaya atau marga satwa. Di Kebun Bin Surabaya. Di Kebun Binatang Surabaya bersama berapa rombongan Gus? Bersama 10 bis. Bersama 10 bis rombongan dari Gus Ja'far. Cuma sendirian 10 bis. Oh, cuma sendirian 10 bis Gus ya. Ini yang merewok ini. Oh, ini yang merewok-rewok ini. Iya, kata ini 3 saja. Wah. Ternyata 10. Ternyata 10 bis. Pikirnya 10 yang ini bicara 3 saja Gus. Iya, rencananya 3 gitu. Ya, tidak. Yang merewok. Oh, merewok-rewok berarti. Ya. Cukup sekian, terima kasih. Mana lo? Sambil Cilik of Java Indonesian underscore. Dia pun di sepeda ya Pak? Ah, karena sepeda pancale. Perjalanan kali ini sedang melihat anak onta yang baru melahirkan, Gus. Baru melahirkan. Bayi onta. Atau piyiknya onta? Oh, piyiknya onta. Ternyata piyiknya onta lebih tepatnya. Namanya Samson. Oh, namanya Samson, Gus. Nama dari anaknya itu Samson. Oh, iya. Bagaimana komentarnya tentang unta ini, Gus? Ya, tidak ada komentar, kan langsung Gus Allah. Oh, nggih. Jadi, unta ini sudah dijadikan oleh Gusti Allah langsung ya, begitu. Betul, betul. Mempunyai nama dari Gusti Allah. Oh, begitu, Gus. Semua yang diciptakan itu berarti ya? Iya. Mempunyai nama masing-masing dari Gusti Allah. Oh, begitu, Gus. Kalau bentuknya kenapa kok tidak sebesar yang ada di Arab Saudi, Gus? Oh, yang di Arab Saudi itu kan pilihan. Oh, yang di Arab Saudi pilihan. Iya, yang buat anu-anu tok ya. Berapa tunggangan? Buat tunggangan memang, Gus. Iya. Saya belum pernah ke Arab Saudi, tidak pernah. Oh, belum pernah, Gus. Kalau ke Malaysia itu yang kemarin, Gus. Anu, Malaysia itu Sumatera. Oh, ke Sumatera. Nah, jadi Sumatera. Tiga negara pindah kabupaten yaitu Malaysia pindah ke Putrajaya, Indonesia pindah ke Kuta. Dan Myanmar pindah ke Myanmar, pindah ibu kota, Malaysia, Kuala Lumpur, pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya, ya, Kuala Lumpurnya. Kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya iya, itu. Iya. Tapi pernah sampai ke Malaysia-nya? Indonesia pindah ke
Kuta. Iya, iya, iya. Kata Tuhan pernah. Oh, begitu. Ayo, ayo, ayo.